Salam Budaya Desa. Sampai dengan apa selesainya kegiatan festival, saya kira itu menyia apa jauh di atas harapan kita sebenarnya. Jadi beberapa hal yang awalnya menjadi kekhawatiran kita terkait dengan teknis, terkait dengan substansi, terkait dengan apa kegiatan ini sepenuhnya bisa diselesaikan dengan baik oleh teman-teman panitia, dan hasilnya malah luar biasa. Itu satu apa di luar dugaan kita semua gitu, termasuk antusiasme dari partisipan dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi modal awal bagi kita, sekaligus meneguhkan keyakinan bahwa ternyata desa mampu kok untuk menyelenggarakan satu kegiatan yang level nasional dengan sebuah pendekatan yang baru, sepenuhnya baru. Dan saya kira ini akan suatu saat menjadi benchmark dari kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sekali lagi teman-teman, salam budaya desa. Salam budaya desa. Oke. Terima kasih, semangat ya. Kami ingatkan sekali lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yes. Dalam situasi seperti sekarang ini, ya. Semuanya wajib pakai masker. Ya. Nah, persiapkan masker semuanya ya. Saya akan membaca satu teks monolog saya, judulnya Toh. Toh. Terdengar ilustrasi lagu-lagu romantik lama di masa tahun 1965. Tokoh kita ini sudah di tengah panggung ketika pertunjukan ini dimulai. Toh, tahukah Anda apa itu toh? Toh itu adalah tanda lahir. Ia ingin membuka bajunya tetapi belum sepenuhnya dibuka, ia segera menutup kembali. Oh maaf. Sudah hilang. Tanda lahir itu sudah hilang dari tubuh saya. Entah apa yang mereka inginkan dari saya. Maksud saya, orang-orang seperti saya. Mereka mencari tanda lahir. Terus kenapa? Kata mereka, mereka mencari manusia sejati dari toh. Atau tanda lahir itu. Bagaimana mereka merumuskan manusia sejati hanya dari toh? Dan lagi, jika toh itu adalah pemberian alam semesta, alamiah, kenapa orang harus risau dengan toh itu? Nah, menurut seorang generalis, bukan dukun, tapi pintar, orang pintar, tapi tak mau disebut dukun, toh memang tanda lahir yang luar biasa. Menurut para mistikus, toh juga bisa berarti jenis genealogi tertentu dalam rumpun manusia. Karenanya, watak dan muasal pemilik toh ini berbeda-beda ketika warnanya juga berbeda. Misalnya, toh dengan warna putih, merah muda, anggur, ungu, coklat muda, coklat tua, abu-abu, kebiruan, nila, hitam, misalnya.
Toh Putih yang nyaris panu itu adalah genealogi Raden Pandu Dewanata, tokoh dalam serial Mahabharata. Wah, keren bener kalian yang punya Toh Putih ya. Nah, kalau Coklat Muda adalah keturunannya para Sunan. Entah Sunan mana yang dimaksudkan, jangan tanya saya. Nah, yang paling menghebohkan di dalam diri saya, toh saya warnanya merah terang, merah menyala. Apa maksudnya? Jangan tertawa dulu kalau saya katakan saya ini keturunannya Tsar dari Rusia. Haha, aduh, saya terasa terhormat menjadi keturunannya Tsar Nicholas. Jangan-jangan saya masih keponakannya Lenin atau Stalin ya. Anehnya, Primbon Nusantara ini bisa meramal saya sebagai keturunan Tsar. Bagaimana dengan toh warna biru? Kok tidak ada penjelasannya kalau toh warna biru itu keturunannya Superman atau Captain America gitu. Sejarah ini memang lucu. Iya, sejarah. Sejarah ini memang lucu. Saya akhirnya bisa mengatakan ini sesuatu yang lucu daripada meresahkan. Hal ini sebagai tragedi memilukan yang memangsa jutaan korban. Lucu. Ada orang yang tidak bisa menerima pendapat saya. Tentu saja boleh, tapi buat saya kelucuan itu semacam bahasa yang menunjukkan bahwa ujung dari segala tragedi adalah komedi, di mana rasa pahit sudah tak lagi berasa. Hah, kebangetan kan? Ya bisa jadi. Tapi ini pilihan saya. Bagaimana tidak? Kalau penjelasan yang saya terima dari moyang saya ini keturunan non-pri. Ah, pri non-pri, asli tak asli, ah memusingkan saya. Tapi biarlah. Saya pinjam istilahnya karena saya ingin menjelaskan sesuatu. Ya, saya keturunan non-pri di masa itu, sebut saja Cina. Ah, mana saya bisa tahu? Mana saya bisa mau percaya begitu saja sebenarnya? Dan bagaimana cara melacaknya, mulai dari buyut, canggah, udeg-udeg, gantung siwur hingga ke sperma pertama yang menurunkan saya? Mana bisa saya melacaknya? Ya, ambil saja mentahnya. Mungkin saya ini sperma prajurit Tartar yang sebelum digorok oleh Raden Wijaya sempat muncrat ke rahim seorang lokal. Gitu aja lah. Kalau gitu apa saya saudaraan sama Genghis Khan? Khan yang agung itu. Atau jangan-jangan spermanya mau cetung ya? Saya tidak pernah minta dalam hidup ini diberi toh. Jangankan memilih, diberi toh warna putih, coklat muda, coklat tua, anggur, abu-abu, nila, kebiruan, merah, menyala, hitam. Saya tidak pernah menginginkan. Kenapa saya tiba-tiba menjadi perkara? Bukan memperoleh, menjadi. Tiba-tiba sayalah masalahnya. Ini sudah berapa generasi coba? Sejak tahun di mana? Mungkin saya masih menjadi cairan dan bahkan saya pun tak mengenal siapa kakek saya langsung. Bagaimana mungkin generasi Z, generasi gadget seperti saya diadili hanya gara-gara sebuah toh? Tahukah Anda sekalian, hanya karena toh itu saya tak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di instansi pemerintah manapun. Semua orang memblokir toh saya. Dan tiba-tiba saja saya dipercaya bahwa mitos toh itu memang ada. Bayangkan, tiba-tiba saja saya mengutuk leluhur saya. Saya gak ada urusan apakah itu Tsar dari Rusia, atau Kaisar Sipit dari Cina, ataukah Suromenggolo. Saya gak ada urusan. Saya mengutuk mereka yang memberikan toh di tubuh saya. Bergegas tokoh kita ini membuka kaosnya
dan terlihat keloid besar tepat di tengah dadanya. Keloid yang menjijikkan. Mata Anda melihat, keloid ini dulu berwarna merah menyala. Jangan tanya saya, dari mana asalnya. Sudah berulang kali saya katakan. Sampai-sampai saya mempercayai bahwa hidup memang tidak adil memberikan toh kepada saya. Maka di atas toh itu kemudian saya tumpuki tato sebuah bintang. Jadilah bintang merah dengan latar belakang emas menyala di dada saya. Gila. Mereka menuduh saya sebagai antek. Antek apa? Saya tidak mengerti. Bahkan dalam kenyamanan saya sebagai Z generation yang hanya ngerti persoalan gadget, saya diburu, dituntut untuk menghilangkan toh. Bahkan toh yang ditumpukin tato pun dianggap masih X. Anda tahu, dengan gila-gilaan, entah dari mana datangnya keberanian itu, saya mengambil setrika panas dan saya gesekkan di dada ini. Sekarang Anda bisa melihatnya. Apakah Anda, apakah mata Anda melihatnya? Lihat, lihatlah. Bahkan dengan kulit buruk rupa ini, mereka tetap memburu dengan tuntutan penghapusan jejak-jejak toh. Artinya, bahkan keloid ini pun harus hilang dari muka bumi. Gila. Bukankah makhluk-makhluk dalam sinetron Korea yang bisa melakukannya dengan mudah? Tokoh kita ini kemudian mengambil laptop, membuka dan menyalakannya, mengambil sebotol Jack D dan sloki kecil, menuang dan meminumnya. Semakin panas, semakin lepas. Prek, tai anjing. Saya tak ada urusan dengan politik. Saya lahir dan hidup karena saya dikaruniai oleh kehidupan. Lagi pula, politik kalian itu kan cuma topeng. Bilang saja kalau kalian sebenarnya orang-orang minder yang pengen dapat uang dengan mudah. Gila. Apa hubungannya toh ini dengan usaha kafe saya dan politik sehingga saya tidak boleh membuka kafe saya? Apa hubungannya? Ya hubungannya, kalau saya tidak memberi uang keamanan bulanan kepada mereka, maka mereka akan mengungkit toh di dalam tubuh saya sampai suatu saat saya mutar di mangsa politik. Tokoh kita kembali menuangkan minuman keras ke dalam sloki dan meminumnya. Mari mabuk. Sebab di abad kini, mabuk itu sehat. Waras itu hipokrit. Saya ingin bersantai. Tak ingin mengurus apapun. Prek. Menuang Jack D. Honey ke dalam sloki, menenggaknya, menyulut sebatang rokok. Menghisap, lalu mengepulkan asapnya ke udara. Dari speaker kecil yang terhubung dengan laptop itu, terdengar sebuah lagu. Genjer, genjer, diuntingi, dicecer, cecer. Terima kasih, selamat malam. Oke, wow, luar biasa sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah diberi kesempatan yang terhormat kepada Bapak Mas Wahyudi Anggoro. Terima kasih juga sobat kongres yang tercinta semuanya. Saya akan to the point pada satu masalah, yaitu tema kita malam ini, suluk kebudayaan. Sebenarnya kata suluk itu sudah diserap ke dalam tradisi kita, ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa maupun bahasa yang lainnya di Nusantara. Saya ingin beri contoh misalnya satu hal, kata suluk itu sudah diserap di dalam tradisi Jawa dalam sebuah konsep tembang mocopat. Makanya ada, kita mengenal ada suluk, suluk sabdo jati, suluk makrifat jati, suluk maklumat jati dan lain sebagainya. Dia diberi nama suluk untuk menandai sebuah genre spiritualitas atau dalam kasus ini sebenarnya konsep sufisme Jawa yang sudah masuk ke dalam akar kebudayaan Jawa. Dan kalau kita mendengar wayang misalnya, kita bisa melihat bahwa seorang dalang juga melakukan suluk. Suluk dalam pengertian nyuluk. Nyuluk kayak orang menembang. Jadi suluk dianggap sebagai sebuah genre tembang di dalam bahasa Jawa, sudah jadi genre tembang. Yang lainnya kalau kita menulis dalam bentuk mocopat disebut suluk, kalau kita menulis dalam bentuk prosa disebut sebagai wirid. Apa makna suluk? Makna suluk sebenarnya sudah juga diterjemah di dalam bahasa kita, artinya laku. Salaka itu artinya berjalan. Suluk itu artinya jalan. Jalan, melaku, atau laku, atau lelaku, atau lelakon. Makanya di wayang itu kita menyebutnya sebagai sebuah lelakon hidup. Apa makna perjalanan ini? Perjalanan ini sebenarnya seperti dalam tembang mocopat, dia dimulai dari Mas Kumambang, Mijil, kemudian Sinom, jadi anak muda, dari lahir keluar sampai jadi anak muda. Asmorodono, dia jatuh cinta, kemudian dia gambuh, ketemu, pacaran, nikah. Dari bertemu ini, gambuh ini, kemudian dia dandang gulo, merasakan pahit, manis, getir kehidupan. Dan dari situ kemudian dia masuk ke dalam, setelah mengabdikan dirinya, mendermakan dirinya dari proses merasakan apa pahit getir kehidupan tadi, dia mendermakan dirinya dari konsep durmo. Dan dari durmo setelah bisa mendermakan dirinya, dia akan pangkur, mungkur, memungkuri dunia. Dari pangkur kemudian dia ada pocong, megatruh, sehingga dipocong. Seperti itu. Jadi perjalanan hidup ini disebut sebagai suluk atau laku atau lelakon dalam hidup ini. Kalau Anda pernah mendengar kata suluk di dalam tradisi tarekat misalnya, kalau Anda mau berbaik tarekat misalnya, Anda akan masuk namanya suluk, suluan. Misalnya berapa rentangnya disuruh lelaku-lelaku gitu, bangun malam, kemudian dikiran berapa ribu nama Allah, begitu kira-kira gitu. Nah, lelaku ini lah yang menjadi pandangan inti dalam kasus pandangan dunia Nusantara. Jadi lelakon hidup. Makanya hampir seluruh frase kita terkait hidup dijalani dari konsep laku atau jalan. Jadi perjalanan suluk kita itu sebenarnya adalah hidup ini yang berasal darinya dan menuju kepadanya, yang oleh orang Jawa disebut sangkan paraning dumadi. Jadi kita itu dari mana asalnya, mau kemana, parannya kemana, kira-kira gitu. Jadi perjalanan ini disebut sebagai suluk. Lalu apa maknanya terkait konsep kebudayaan?
laku proses dari sejak lahir sampai tua tadi sebenarnya adalah laku berkemanusiaan kembali kepadanya. Saya ingin mengutip sedikit dalam tradisi Jawa, ada namanya Serat Widotomo, misalnya kita menyebutnya, ngilmu iku kelakone kanti laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, tegese kas nyantosani, setyo budyo pangekese dur angkoro. Di sana ada kata budyo, budyo itu adalah mengolah budi, budi maksudnya adalah cipta, karsa, rasa, dan jiwa manusia. Mengolah potensi empat ini disebut sebagai suluk, sebagai sebuah laku. Makanya berilmu, laku berilmu adalah laku mengolah potensi empat ini. Kalau kita bandingkan dengan definisinya Kuncoro Ningrat, menyebutkan bahwa kebudayaan itu adalah hasil cipta, karsa, rasa manusia. Kurang satu sebenarnya kalau dalam perspektif Widotomo. Ada jiwa di sana. Laku berilmu sebenarnya adalah laku berkebudayaan. Laku mengutuhkan proses kemanusiaan seseorang. Jadi laku berkemanusiaan sebenarnya adalah laku berkebudayaan. Makanya nanti di Widotomo disebut ada laku itu empat. Lakunya karsa atau raga, sembah raga. Kemudian lakunya cipta, mengasah pikiran, daya cipta, itu disebut sebagai sembah cipta. Kemudian lakunya jiwa disebut sebagai sembah jiwa. Lakunya rasa disebut sebagai sembah rasa. Nah, yang saya ingin katakan sebenarnya adalah sederhana. Bahwa proses berkebudayaan atau proses mengolah potensi kemanusiaan seseorang yang kita sebut sebagai proses berbudaya tadi sebenarnya adalah proses yang tidak bisa dinafikan dari konsep agama. Makanya kalau Anda dengar Pancasila kita itu, prinsip kemanusiaan yang didasarkan pada prinsip ketuhanan itu adalah tidak bisa ditawar. Itu dalam kacamata rasionalitas modern dia dianggap tidak ilmiah. Makanya kemarin teman-teman, sobat-sobat bisa mendengarkan misalnya orang-orang seperti Rocky Gerung misalnya menganggap bahwa prinsip kemanusiaan itu tidak bisa dibangun berdasarkan prinsip ketuhanan. Karena apa? Karena Rocky Gerung tidak mengenal tradisinya. Karena Rocky Gerung tidak mengenal gagasan pandangan dunia bahwa proses berkemanusiaan itu adalah proses mengutuhkan kemanusiaan yang itu merupakan anugerah dari Tuhan. Makanya proses, agama dan kebudayaan adalah sebuah ketunggalan yang tidak mungkin dipisahkan dari laku berkebudayaan ini. Kenapa menyebutnya sebagai suluk? Karena dia sebuah istilah agama yang ingin tidak terpisah dengan proses berkebudayaan. Karena proses berkebudayaan adalah proses berkemanusiaan mengutuhkan potensi yang ilahi di dalam dirinya. Nah, saya ingin katakan bahwa begini, kemarin ada kongres kebudayaan, saya termasuk juga ngisi di sana, dan saya melihat gini, banyak pemikir kebudayaan kita membincang kebudayaan hanya dari perspektif materialnya, perspektif kausalitas material masyarakatnya, tapi enggak pernah ngomong terkait agama. Agama dianggap sesuatu yang di seberang kebudayaan. Kalau kita tahlilan misalnya, kalau kita sunatan, kalau kita jadilan, itu selalu ngomong, kalau dibid'ah-bid'ahkan, wah ini bukan masalah agama, ini masalah kebudayaan. Begitu juga sebaliknya, dia enggak mau ngurus-ngurusi tahlilan, ngurusi kesenian, karena menganggap itu wilayah yang lain. Seolah-olah sedikit benar, tapi pada saat bersamaan dia sedang membungkus agama itu dalam mendorong ke titik yang paling pinggir. Jadi agama hanya dimaknai sebagai sebuah ritus, sehingga agama tidak pernah berperan mendrive perubahan di negara ini. Dia akhirnya di pinggiran, dia tidak berkait dengan sesuatu yang sosial, yang kultural, yang seni, yang moralitas, mengatur kebijakan publik, mengatur keadilan bersama. Akhirnya peran agama kemudian terpisah, kemudian peran kebudayaan juga semakin menyempit. Kebudayaan akhirnya dipisahkan dari pandangan dunianya. Saya ingin contohkan misalnya
kebudayaan hanya dipahami akhirnya dari perspektif materialnya. Akhirnya yang terjadi adalah pariwisata, komodifikasi atas kebudayaan yang tidak punya nilai ruh sama sekali. Nah, dari konteks ini saya ingin menegaskan bahwa kebudayaan sebenarnya adalah, bahkan saya bisa menyebut kebudayaan adalah jantung inti dari proses ajaran agama. Jadi kalau saya menyebut itu satu, ajaran agama itu apa? Ajaran utamanya. Ajarannya adalah kebudayaan, berkebudayaan. Makanya Soekarno dulu menyebut ketuhanan yang berkebudayaan, maksudnya apa? Agama ini, nilai-nilai universal agama itu berusaha, kalau dia memang universal, dia harus membantu pergulatan spesifik partikular manusia, saya manusia Jawa, manusia Sunda, manusia Batak, manusia Indonesia, untuk menerjemahkan nilai-nilai universal tadi dalam konteks pergulatan lokal kebudayaannya. Makanya kebudayaan adalah resapan dari pergulatan kemanusiaan yang sudah terjemahkan dari nilai-nilai universal agama. Dan dari titik itu kita bisa cek misalnya di Pancasila, menyebutkan misalnya prinsip berkemanusiaan atau prinsip berkebudayaan itu didasarkan kepada prinsip ketuhanan. Karena proses olah kemanusiaan cipta karsa rasa dan jiwa itu sebagai sembah, dia akan menghasilkan, karena juga merupakan sebuah laku berilmu, dia akan mengantarkan seseorang kepada laku kearifan, laku kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Hikmah adalah tahapan orang setelah arif. Ketika orang mendapatkan hikmah, orang akan menjadi arif. Menilai hidup bukan dari perspektif hitam putih, merah kuning, tapi melihat perspektif itu dari keutuhan prosesnya. Dia tidak lagi menghakimi dengan semata perspektif syariat dalam konteks Islam, tapi dia mampu melihat hidup dalam keutuhan kearifannya. Makanya saya jadi ingat omongannya Nela Karisma itu, nek ra kuat dilakoni, nek apa kuat dilakoni, nek ra kuat ditinggal ngopi. Apa maksudnya? Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kita jangan terlalu jumawa untuk memahami keutuhannya. Kalau kamu ingin menggapai keutuhan itu, berjalanlah. Nanti ada jawaban di depanmu yang akan memberi hikmah atas proses berkehidupanmu tadi, dan sedikit demi sedikit rahasia kehidupan itu akan tersingkap kepadamu. Makanya dia dengan rendah hati, ya nek kuat dilakoni, kalau tidak kuat ya ditinggal ngopi. Karena falsafahnya orang sini itu bukan mengambil jarak atas kenyataan hidup sembari berpikir dengan cara berfilsafat, tapi falsafahnya orang ini itu di sini dengan cara menjalaninya tahap demi tahap. Laku yang saya sebut tadi, laku raga, cipta, jiwa dan rasa. Laku bertahap tadi oleh orang Jawa disebut apa? Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Maksudnya apa? Maksudnya laku bertahap ini menuntun seseorang, orang untuk sampai kepada hakikat bukan dengan cara mengaktifkan pikirannya semata, tapi mengolah seluruh potensi kemanusiaannya sehingga mengantarkan dia pada level kearifan. Dan dalam level kearifan ini yang diatur dalam Pancasila, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Nah, jadi terakhir saya ingin ngomong bahwa kenapa agama dan kebudayaan sangat melekat dan tidak boleh dipisahkan, karena ini terkait jati diri bangsa ini. Hampir seluruh nilai integrasi sosial yang menyangga bangun Indonesia saat ini itu dinafasi oleh struktur pandangan dunia yang saya sebut tadi. Misalnya tentang gotong royong, persatuan, kemanusiaan, tenggang rasa, apalagi. Itu tidak pertama-tama lahir dari nalar rasionalitas modern yang diajarkan di sekolah-sekolah, di universitas, bukan. Tapi dia lahir dari nalar pandangan dunia yang dulu, yang masih meyakini prinsip ketuhanan, yang masih meyakini prinsip kemanusiaan, yang didasarkan pada prinsip itu. Jadi ketaatan kita, kenapa kita tidak mencuri, kenapa kita tidak mengganggu tetangga, itu bukan karena aturan hukum positif agama negara ini. Percayalah, kalau misalnya hari ini presiden itu tidak ada, tidak akan ada chaos kok di Indonesia itu, karena nilai-nilai dari struktur pandangan dunia itu masih merata di masyarakat kita. Nah, sayangnya
nilai-nilai itu sekarang tidak diilmui kembali. Dan kita tahu nilai-nilai itu masih dirawat secara baik di desa-desa kita sebenarnya. Desa ini adalah soko guru yang merawat nilai-nilai ini sampai hari ini, meskipun sampai hari ini terus-menerus tersuruh ke pinggir-pinggir peradaban. Nah, Kongres Kebudayaan Desa di titik itu menemukan relevansinya. Jadi dia ingin menggali akar ini, menggali sistem pandangan dunia ini, dan mengilmui kembali lagi, dan kemudian mendialogkan dengan gerak perubahan dinamika masyarakat kita. Karena kalau enggak, saya yakin setiap orang yang ingin membangun Indonesia, kalau kebudayaan itu tidak menjadi apa ya, apalagi kebudayaan yang berangkat, yang masih dirawat di desa itu, jika tidak diilmui kembali, maka kita akan tidak berdiri berdaulat sebagai sebuah bangsa. Karena kita selalu mengimpor gagasan dari gerak perubahan, dinamika perubahan negeri tetangga, negeri, gerak dunia, kita tidak pernah punya diri. Nah, proses berkemanusiaan itu adalah proses menegakkan diri kita sendiri sebagai bangsa. Kita itu mau kemana? Kita mau ke sana atau ke timur atau ke selatan? Kalau teman-temannya misalnya yang lain itu bergerak ke utara, kalau kita nggak ke sana ngapain juga? Dan dari proses ini saya ingin menekankan bahwa inilah akar yang menyambung kita itu masih ada di desa, dan kita harus menyambungkan lagi akar ini ke dalam tradisi kita, struktur pandangan dunia yang membantu kita nanti akan berdiri tegak berdaulat sebagai sebuah bangsa. Dalam metafornya Al-Quran misalnya, kita menyebut misalnya asluha sabit wafar'uha fissama, jadi akarnya menghunjam ke bumi dan dahannya membentang ke angkasa. Itu ibarat sebuah bangsa yang tegak berdiri, dia tertanam kokoh akarnya, akar kesenambungan, akar masa lalunya yang membentuk struktur pandangan dunia kita ini. Pada saat bersamaan dia akan kemudian membentang dahan rantingnya ke selatan. Nah, di titik itulah signifikansi itu, dan itu bisa dimulai dari desa. Dan seperti almarhum Damar Jati ngomong bahwa ibunya kota itu ya desa. Makanya kita selalu kalau kadang di kota dengan kepengapan hawanya, suasananya dan lain sebagainya, selalu merindukan desa, karena di sana ada ruang-ruang yang masih dipelihara, dan itu batu terakhir. Walaupun sekarang mulai proses modernisasi telah menggusur nilai-nilai itu, kemudian sampai tidak terilmui kembali, dan terjadi involusi kebudayaan yang besar sekali di desa juga. Nah, makanya Kongres Kebudayaan ini menemukan momentumnya, menemukan apalagi di masa krisis, di mana bisa membuat kita untuk kembali merenung bahwa memang apa yang bernilai dari Indonesia itu sebenarnya bisa ditemukan di desa, dan desa adalah soko guru peradaban yang membangun integrasi konsep bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia lahir dan mati, negeri timbul dan tenggelam, tergusur bola matahari berputar mendar di atas tanah pertiwi. Leluhur, aku ingin bersimpuh di makam, mengadukan gula kelopo abang Ote Rangwerno menjadi bendera negeri, menjadi lambang Nusantara baru, dan oleh para pewaris-pewarisnya negeri itu dinamakan Indonesia. Pusaka abadi dan jaya Indonesia sejak dulu kala, selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung pihak tua, sampai akhir menutup.
Nah, di era pandemi ini itu banyak yang heran kok bisa teman-teman Jogja bikin kongres kebudayaan di masa pandemi dan sangat spektakuler, sangat megah dan lain sebagainya. Itu kan capaian yang dahsyat dan mungkin juga karena gara-gara pandemi orang kemudian aktif, bangkit dan kemudian membikin acara ini, dan saya pikir ini waktunya yang tepat untuk mengeluarkan itu. Dan karena di masa pandemi orang dipaksa untuk berefleksi, dan pada saat proses berefleksi ini kemudian ada kongres kebudayaan, dan saya pikir itu waktu yang tepat kira-kira. Capaian yang menembakkan menurut saya itu wacana-wacana tentang desa yang kerap kali terpinggirkan, tidak pernah terekspos, orang tidak tahu apa tentang lokal genius, nilai-nilai karyawan di desa. Di acara ini capaian itu tercapai dan itu sangat luar biasa menurut saya. Kenapa desa harus maju? Kembali kepada pemuda-pemudinya ya. Kalau misalnya nggak ada pemuda-pemudi mungkin desa bakalan begitu-gitu aja. Nah, maka dari itu adanya pemuda-pemudi itu dirantaukan ataupun disekolahkan, nah ujung-ujungnya kita akan kembali ke desa gitu untuk memajukan gitu. Perjuangan masih panjang, jadi nafasnya harus terus dijaga sehingga kita bisa mengimplementasikan ini sampai di wilayah praktek. Kongres hanya sebagai awal mula dari gagasan yang kita rencanakan, yang kita bangun bersama. Maka ini akan membuka kerja-kerja yang tentu saja lebih panjang, lebih berat begitu, dan prakteknya adalah apa yang nanti akan kita lakukan pasca kongres. Kongres Kebudayaan Desa, salam budaya desa. Acara ini terselenggara atas kerjasama Sanggar Inovasi Desa dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi GIZ, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta didukung oleh video ini diproduksi oleh